video tinggi itu yang telah salah satu orang yang menyadarkan saya bagaimana powerfulnya musik ini untuk komunikasi, untuk diplomasi terutama. Dan beliau melihat bahwa Rasul yang satu ini memang punya power untuk diplomasi internasional ya, untuk bisa menunjukkan kebudayaan kita dan kesenian kita di dunia internasional. Dan Pak Habibie juga sudah meminta saya bikin karya-karya orkes dengan sistem, dengan metode sama seperti Rasul yang satu. Jadi berdasarkan kalau daerah, tapi untuk orkes. Orang Makassar yang nggak tahu bahwa ada figur yang luar biasa ini di Makassar yang meninggal sangat muda pada usia 39 tahun, namanya S.M. Mokhtar. S.M. Mokhtar itu sebetulnya orang pertama, orang Indonesia pertama yang menjadi dirinya di Tokyo. Dan dari namanya banyak yang tidak dikenal, dan saya ingin sekali supaya S.M. Mokhtar ini bisa lagi diangkat lagi namanya, bukan hanya skala nasional tapi internasional. Oleh karena itu saya bikin karya ini, Variations, dari satu lagunya yang sangat terkenal, yaitu Kasih Ibu. Kasih Ibu, kalau teman itu kan pasti suka dinyanyi Kasih Ibu. Dan ini saya bikin variasinya, dan ya, ini sebagai penghormatan buat S.M. Mokhtar. Thank you.
virus corona ya Pak. Virus yang positif, adik-adik di sana lihat bagaimana Michael bekerja keras, tidak pernah menyerah.